Nanti kita tambah topping aja, Bang. Yang ada ke topping ini, Bang. Wah, susu kental manisnya porsinya banyak, lebih banyak gitu, Bang, ya. Karena kita tambahkan rasa gitu, Bang, ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini kan, bukanya di jam berapa sih, Bang? Kita buka dari jam 10 sampai siang, sampai biasanya jam 11 malam. 11 malam, Bang, ya. Oke, siap. Dan setiap hari buka nih, Bang, ya? Nah, setiap hari ini taro. Oke, siap. Tiramisu boleh, siap. Dengan berapa sendok? 2 sendok nih, Bang, ya? 3 sendok, Bang. Jadi lebih kental gitu jadi aja, Bang, ya? Lebih terasa gitu. Ini bisa sendiri Abang atau gimana nih? Usaha sendiri. Sendiri, ya? Masih coba-coba. Gitu. Oh, coba, Bang. Udah lama, Bang? Ini susunya. Susu cairnya, Bang, ya? Susu kental manis. Oke. Oh, jadi dikasih juga dengan yang itu, dicairkan juga gitu, Bang, ya? Airnya kita pakai ini. Siap. Widi, mantap, teman-teman. Sebelum nekuni usaha ini, usaha apa sih, Bang? Udah tahu, Bang? Sebelumnya kerja sih, kerja properti. Properti, kuli atau gimana? Di marketingnya. Oh, marketingnya. Salah sih, Bang, ya? Widi, mantap. Jadi bisa kepikiran buka kayak gini dari gimana sih, Bang? Karena kita pertama sih lihat peluang usaha gitu. Banyak yang minat buka, Bang, ya. Terus karena kita kemarin kan kerja sama orang, jadi kita nggak mau tergantung dengan orang gitu kan. Jadi buka sendiri gitu, Bang, ya? Kalau buka sendiri kan kita bisa ngatur waktunya sendiri. Oke, siap. Kalau belajar gini dari mana, Bang? Belajar pembuatannya kemarin sih di YouTube gitu. YouTube, oh, memang belajar dari YouTube, Bang, ya? Setelah dari YouTube, kita coba beli sama orang yang jualan boba gitu. Dan di sambil tanya-tanya. Di inovasi sendiri gitu, Bang, ya? Kalau selama ini, Bang, yang sering dibeli ukuran besar atau kecil, Bang? Keseringan sih yang besar. Yang besar, ya? Kalau yang kecil tuh alang-alang atau orang. Oh, gitu, alang-alang, Bang, ya. 4.000 ya. Jadi sedikit aja sih, Bang, ya, harganya, Bang, ya. Ini aja, Bang. Kasih aja, Bang. Emang keren sih, Bang, tampilannya, Bang, ya. Ini pas waktu ajan Isya nih, Bang, ya. Gitu, pas. Tentu bubble ini masak sendiri, Bang, ya. Ini lagi promo atau gimana, Bang? Ada promo beli 3 gratis 1. Oh. Gratisnya kita cap premium, ya. Premium. Oh, gitu. Keju parutnya nih, teman. Jadi selain ini kasih taburan coklat lagi. Coklat ini. Cair. Oh, gitu. Mantap, teman-teman. Sikat aja topping semua, Bang. Biar tampilannya keren gitu, kan. Teman-teman, sampai tumpah-tumpah. Kasih juga nih. Boleh? Kalau untuk per hari mampu berapa cup, Bang, sini, Bang? Yang paling banyak pernah, Bang, inilah rekor tertinggi lah. Kalau masih sekarang sih 20-an lah. 20-an ya, Bang. Yang besar. Karena kita juga masih baru. Baru, Bang, ya. Oke, siap. Tinggal dikasih sutari ya, Bang, ya. Seger banget nih, Bang, ya.
taburin coklat lagi bang ya. Ini bikin topping coklatnya nih bang ya. Topping coklat tambahan di atas. Keren keren keren. Anak muda kreatif ya teman-teman. Jadi tampilannya menarik ya bang ya, dan mewah gitu bang ya. Karena kalau untuk ukuran gelasnya nih berapa os sih bang? Kau tahu bang? 22 os. 22 os yang besar yang gede bang ya. Harganya cuma 8.000-an tambah topping 2.000 nih bang ya. Oke mantap. Ini yang lebih kerennya nih brand sendiri nih bang ya. Oke tinggal di press bang.